Channel gue Ryu here, I'm here. Nah, kali ini gue mainin lagi The Evil. Ya, menurut prinsip gue sih guys, prinsip gue tuh kan apa yang... Oke guys, gue mulai lagi ya openingnya ya. Tadi gila, tiba-tiba datang guys. Oke, gue opening lagi ya. Halo guys, balik ke channel gue Ryu here. It was at this moment that he knew he fucked up. Bener-bener gila, sumpah dah. Gua nggak tahu harus ngomong apa lagi ini. Jam sekarangnya di mana-mana, guys. Oke deh, guys, gua lanjut lagi ya. Ini bener-bener gila ini game ya. Jadi ini gue nerusin yang game yang kemarin guys. Jadi game Evil kali ini tuh gue bakal nyelesain ada apa sih sebenarnya di rumah si cewek ini ya guys ya. Cewek ini tuh siapanya sih hantu itu dan kenapa dia ngeganggu terus sama kita ya. Nah kali ini gue bakal nyelesain game satu ini guys. Tapi gue kasih pepatah dulu, kenapa gue nyelesain lagi, soalnya prinsip Ryu here tuh kayak gini guys. Jadi pekerjaan apapun yang mulai dulu lah ya, lebih baik kayak gini lah. Oke, kata-kata yang tadi itu prinsip Ryu here tuh kayak gini guys. Jadi setiap pekerjaan yang dikerjakan tuh jangan setengah-setengah. Jadi ya lakukan lah. Kalau misalkan mau setengah-setengah, kalian jangan ngelakuin pekerjaan tersebut lah. Nah ini pepatah dari gua ya. Ya seperti kehidupan sehari-hari lah. Kehidupan sehari-hari kalau kalian boker nih, kalian boker ya. Kalau kalian boker nggak cebok kan itu setengah-setengah ya. Jadi nanti kering ya pantat kaliannya. Oke deh, kita langsung aja mulai. Kali ini gue nggak akan kena jumpscare lagi guys. Bener-bener ini game bener-bener dahsyat lah ya. Ini gue agak ditutup pakai ini tuh lumayan sih. Cuman tetap aja guys keras ya. Gue harus cari kode. Kemarin kan gue nggak dapat kodenya ya. Jadi gue sekarang tuh harus dapetin kodenya guys. Nah kodenya tuh di mana dan gue nggak tahu. Kita coba cek dulu ini. Jangan sampai ada lagi lah please. Ini lumayan keras sih. Lumayan keras guys gue. Beneran. Nggak terlalu ngaruh sih ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Biar jaga-jaga aja lah. Jangan pecah ya gendang telinga gue ya. Oke. Sepertinya tidak ada guys. Nice. Oke. Ini kodenya di mana ya? Kodenya tuh ada di mana sih? Gue bingung. Hah? Kodenya di mana ya? Aduh, datang guys. Waduh, datang.
Waduh, my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, tutup, 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 tutup. Oh my god. Oh my god. Ya enggak tahu, guys. Oh, jadi tempat sembunyinya di sini. Oke, jadi kita harus keluar dari ruangan yang tadi ya. Aja lah ya, nggak ngaruh guys pakai topik kayak gitu ya, gue pelanin aja sekitar 40% lah ya. Oke, kita ngulang lagi. Nah, ini belum dibuka guys. Oke, aduh gue merinding sumpah, gue merinding guys. Gue nggak tahu kodenya tuh ada di mana ini. Please deh, kamu siapa sih? Jangan-jangan ngejar gua, please. Gua agak nggak ngerti juga sih CCTV itu buat apa, guys? Tatatatatar. Jangan jump scare, please. Jangan jump scare. Oke, sepertinya aman. Oke, sepertinya nggak ada, guys. Kita tutup dulu ya. Aduh, benar-benar ini. Gua nggak tahu kodenya tuh dapat dari mana. Coba ini. Oke. Aduh, siap-siap. Kita coba ke buku dulu ya, guys ya. Siapa tahu berhubungan dengan buku ini. Nah, ini. Udah matiin lah. Oke. Please, jangan jump scare, please. Please. Apa ini? Oh my god. Oh my god. Oh my god, tutup. Oh my god. Apaan ini? Oh, kodenya guys, kayaknya ini kodenya nih. Oh my god guys, ini kodenya ini. Oke, gua catat dulu. Gua catat dulu. Ini kayaknya angka Romawi ya. LL VLL Z LXV. Kayaknya sih gua tahu itu ya. VLL tuh 7 kalau nggak salah ya. L tuh I kan gitu kan, Romawi ya. Kayaknya sih gitu, tapi L gue gak tahu apa ya itu. Oke deh. Yang penting gue udah catet. Kabur guys. Oke, gue coba ngeliat dulu Google ya guys ya. Oke guys, ini gue lihat di Wikipedia ya. Ini angka Romawi. Dan L, I itu I. Ini L gak tahu I ya. Satu, berarti LL nggak ada sih, masalahnya LL nggak ada tuh. Sini nggak ada LL. Dan ini ada L tuh 50. Tapi sepertinya sih bukan L ya, I ya. Sepertinya I ya. Soalnya Romawi kan 1 tuh 1 gitu, bukan L. Jarang banget kan yang pakai L C gini. Kita coba aja lah ya, kita coba aja I ya. I itu 1 1. LL nggak ada ya. LL nggak ada berarti 1 1 11 kah?
mungkin ya angka. Soalnya kodenya nggak ada angka 11, guys. Berarti ini gue coba tambah aja jadi 2 ya. Ini LL tuh 2 kali ya. Oh iya, 2 kali ya. 2 VLL 7 Z apa ya? L1 XL9 5. Oke guys, kita coba ya. Kodenya tuh tadi 2 2 7. Z apa ya? Soalnya nggak ada 11 guys di sini. Oh, ada kosong. Kayaknya kosong ya. Kita coba kosong. Kosong L 1. Aduh salah. Coba-coba 2 7 0 1 9 5. Oh benar. Oh, jadi itu angka Romawi, guys. Oke. Gua dapat apa ini? Gua dapat kunci basement. Waduh. PR lagi. Kita lihat dulu ya. Dia ada di mana sih? Jangan sampai dia ada di sini lagi. Kita langsung aja ke basement. Oke, nice. Waduh. Aduh. Harus berani, Ryu. Harus berani ya. Jangan jump scare, please. Oh. Wow. Oh, ini tempat ritual kayaknya ya. Oh my god, tempat ritual, guys. Oke. Ini patung. Ada peti mati. Ada peti mati, guys. Aduh. I wonder what is there. Waduh, buka, guys. Ini kok nggak ada musiknya ya? Nggak ada suaranya. We not native children of parent. They of apa, but not in order. Aduh, gua nggak kebaca, guys. They on the jump die in exit exit, but we grave no because not exit. Oh, katanya ada accident ya. Dia tuh dibunuh ya. Game saat ini ritual. Let's my turn. Oh, jadi si hantu ini tuh dia korban ritual. Do you remember of play hide and seek? Sarah. Oh, guys, kita dapat pilihan, dua pilihan, burn book atau escape. Jadi ini gua enggak bisa gerak sama sekali, cuman milih ini doang. Jadi si hantu ini, hantu yang ngagetin kita tuh sebenarnya tuh dia tuh kakak beradik sama kita, guys. Jadi sisternya tuh disangkanya menderita kanker meninggalnya tuh. Ternyata bukan kanker dan dia tuh diritualin di sini, guys, oleh buku itu. Jadi kayaknya kita harus bakar buku itu ya. Oke, kita coba bakar. I will grave. Ya. Oh, bisa gerak, guys. Aduh, jangan jump scare kamu. Kamu kan kakak gua ya. Tapi jangan jump scare ya. Oke. Dia diam, guys. Oke. Kita bisa kabur kah? Oh, jangan ya, kita bakar. Oh, ini korek. Oke, nice, kita bakar. Please jangan jump scare, please. Oh, kebakar. Oke, dia diam diri di situ, guys. Oke, dia masih diam. Oh, bukunya udah hilang. Oke, udah ya. Gua udah bakar ya bukunya ya. Kamu boleh pergi deh. Kamu boleh pergi sana. Oke, kita lihat. Oh, ada buku lagi nih. Gua dapat pisau, guys. Apa ini pisau? Pedang ya, bukan pisau ya. Apa kita bisa bunuh dia? Kamu ngagetin gua ya? Hah? Udahlah, kita keluar aja.
Kensnia. Thank you. Nama kita Kensnia, guys. Thank you. Oke, kamu jangan nakutin lagi ya. Oke? Kita damai. Oke, sister? Oke? Oke, kita kabur aja, guys. Kita kabur. Coba kita kabur lewat sini. Aduh, gak bisa. Kita coba ke atas. Coba potong ini kah? Gak bisa, guys. Oke. Kita harus kemana nih? Oh, tidur. Tidur ternyata ya. Oke, sekarang gua 100%in lagi, guys. Loh. Belum selesai ternyata ya. Aduh. Gua turunin lagi ya. Gua turunin lagi, guys. Halo? Masih? Sister? Ini gak bisa ya? Kemana-mana ini? Kita coba. Oh, udah selesai. Nice. Masuk kamar. It's time to finish. Aduh, dibunuh kita, guys. The end. Kok kita dibunuh juga sih? Kita dibunuh sama siapa ya? Oke deh, guys. Sampai di sini aja videonya ya. Apa ya? Setengah terharu sih ya. Setengah terharu kenapa gue bisa namatin game ini, guys. Terima kasih buat teman-teman yang mendukung saya. Dukung gue terus untuk namatin game ini ya. Dan akhirnya gue bisa namatin game ini. Dan yang gue lihat dari game ini tuh jumpscare-nya tuh menggila, guys. Dan gambarnya sih bagus. Dan tapi kenapa jumpscare-nya tuh kayak gitu ya? Ini sampai telinga gue masih sakit, guys. Yang kemarin gue main ini tuh sampai sakit. Dan sekarang tambah lagi, guys. Tambah lagi sakit ya. Udah lah, gak apa-apa. Yang penting gue udah beres. Dan gue cepet-cepet uninstall ini game ya. Oke deh, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like sebanyak-banyaknya. Dan kalian boleh request juga game apa yang gue harus mainin. Kalau bisa gamenya yang serem ya, guys ya. Tapi jangan jumpscare receh kayak gini lah. Tapi serem lah. Kalian request aja, komen aja di video gua yang ini ya. Ya, kalian banyakin komen lah. Banyakin komen, request game. Jadi gua bisa ngeliat-ngeliat kalian tuh pengen dimainin game apa. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di video gua, video horor berikutnya. Dan yang pasti gua pengen kalian request gamenya apa aja ya. Oke, bye-bye. See you next video. Bye-bye. Thanks for watching. Bye-bye. Akhirnya bisa tamat juga.